sahabatkompas.com. Setelah 6 tahun, akhirnya Indonesia dan Vietnam ketemu lagi nih di semifinal Piala AFF. Laga semifinal Indonesia versus Vietnam ini akan berlangsung pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tapi tahu nggak sih, kalau 6 tahun lalu, Indonesia juga pernah melawan Vietnam di semifinal Piala AFF 2016 di Stadion Pakansari, Bogor. Waktu itu, skuad Garuda yang dilatih oleh Alfred Riedel mampu menundukkan Vietnam. Walau sengit, tapi Indonesia berhasil menang 2-1 atas Vietnam. Nah, yang menariknya lagi nih, ada pemain dari edisi 2016 yang saat ini masih menghiasi skuad Indonesia seperti Hansa Muyama dan Fakhrudin Arianto. Nah, kalau sahabatkompas.com, ada nggak nih yang ikut nonton di GBK? Yang lagi di rumah atau yang lagi OTW ke GBK, jangan lupa nonton dan dukung Indonesia ya!